Allah Bapa di sorga. Pada kesempatan ini saya ingin mengucap syukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu sehingga sampai hari ini saya masih dapat menghirup udara segar. Diberikan makan dan pakaian serta masih diizinkan bertemu dengan orang-orang. Saya menyadari selama ini tak banyak penyembahan dan pujian yang saya berikan kepada-Mu. Bahkan saya lebih banyak mengeluh dan meminta tolong. Termasuk pada hari ini, saya merasa sangat berat untuk menghadapi masalah ini. Masalah yang saya rasa tidak dapat saya selesaikan. Tapi saya sadar bahwa Tuhan sungguh baik dan telah merencanakan apa yang akan terjadi pada kehidupan saya. Dengan segala kerendahan hati, saya berdoa dan memohon kepada Tuhan agar masalah yang tengah saya hadapi dapat selesai dengan baik. Segalanya berakhir dan berganti kembali dengan sukacita. Saya mohon agar semuanya berakhir baik-baik saja seperti semula. Kuatkan hati saya, ya Tuhan. Kuatkan untuk menghadapi masalah ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.